Hai, ketemu lagi dengan tim Celeguk Pak Legender. Kita sekarang baru di Cirebon. Kita akan makan nasi jamblang yang di Cirebon itu khasnya. Ada beberapa tapi kami pilih yang di sini. Oke, okay? Let's go. Kita coba, oke? Okay? Ini jalannya cukup ramai di Cirebon. Kita akan coba kuliner, oke? Okay? Nah, ini kita masuk ke area parkirnya, cukup luas gitu. Banyak disajikan, tapi yang utama adalah nasi jamblang. Kita akan cek ya. Tuh ramai banget kan? Tuh ramai banget kan? Oh, semua pada makan di sini. Ini berbagai macam menu. Oh, banyak banget kan? Kita pilih sendiri, kemudian baru ke kasir ya. Oke. Ini masak tahu yang top. Kita harus coba ini ya. Oke. Sama dadar Mas Enbe. Rame banget kayak pasar. Ini di Cirebon rame banget ini. Sampai siji ya. Oh, ibu-ibu ambil semua tuh. Wah, mantap. Kita ketemu lagi, oke? Kita akan santap seperti tadi. Kita di Ibad Otoy di Cirebon. Kita makan nasi jambal. Nasi jambal ini banyak di Cirebon banyak, tapi kita salah satunya di Ibad Otoy. Ini banyak ramai. Ini macam-macam. Ada tempe, ada tahu. Nasinya yang khas pakai daun jati. Ini diam-diam 4 porsi. Kita akan coba ya. Ini pepes. Kita coba. Ini yang suka banget. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Oke. Ini pepes tebu. Kita coba ya. Dan ini yang khasnya tahu masak lah di tengah itu. Manis, cukup manis juga. Ini tempe garit, ya, coba ya. Dan ini banyak. Jadi nambahan makan garam. Banyak dari pembeli ini, ibu-ibu suka juga segini. Ibu-ibu dari mana? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon juga belum bosan-bosan kesini. Iya. Bapak okay. Dari mana, Bapak? Jogja. Kita ketemu lagi
dengan tim Cleguk Mak Legender. Oke. Okay? Hai, kita ini baru lagi nyoba paru. Paru katanya yang enak. Kita coba ya. Kurang kering. Oke, coba ya. Oke. Okay.